Yo, what's up guys, welcome back again with me in the Farafikanza channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita kembali lagi di game GTA San Andreas. Dan di video kali ini aku mau mengeser sebuah tips and tricks lagi, yaitu bagaimana cara mendapatkan minigun tak terbatas di game GTA San Andreas. Ya, yang pastinya kalian semua sudah penasaran kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya, daripada kita banyakkan basa-basi lagi, kita langsung saja ke dalam videonya. Check it out! Oke guys, jadi yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan minigun tak terbatas yaitu adalah kalian harus memainkan misi yang bernama Up Up and Away. Nah, jadi sebelum kalian memulai misi ini, yang harus kalian siapkan adalah kalian harus menyiapkan minigun dan juga sniper. Dan sniper ini berfungsi untuk yang pastinya menembak dari jarak jauh ya, karena ini sangat membantu di misi ini. Dan juga tentunya di trik ini sangat membantu agar ya lebih cepat selesai gitu videonya. Dan juga siapkan nih jetpack. Nah, jadi agar jetpack ini selalu berada di safe house di Verdant Meadows, jadi pastikan kalian selesaikan misi yang bernama Green Go. Nah, jadi ya kita langsung saja pakai jetpacknya. Dan kalian hanya bisa memainkan misi Up Up and Away itu di jam 20.00 PM atau jam 8 malam sampai dengan jam 6.00 AM yaitu jam 6 pagi. Nah, jadi ya di sini langsung saja aku skip sampai ke Four Dragon Casino ya, karena misinya berada di tempat tersebut. Dan sampai jumpa di Four Dragon Casino. Oke guys, dan sekarang aku sudah sampai di Four Dragon Casino. Dan ya, kita langsung saja masuk dan taruh jetpacknya di sini. Dan kita langsung saja masuk, langsung saja kita jalankan misinya. Ya, kita sudah memulai misinya dan ya kita langsung saja pakai jetpacknya kembali. Lalu ya kita ke marker warna kuning. Dan ya di sini langsung saja aku skip sampai ke marker kuning. Oke guys, aku sudah sampai di marker kuning ya. Kalian bisa lihat sendiri di depan di situ ada pesawat dan dijagain oleh dua tentara. Ya, jadi pertama-tama kita musnahkan dulu tentara tersebut. Sebenarnya ada tiga sih, ada di bawah. Bentar, oke, satu, dua, nah ini dia. Dan, aduh, kehalang lagi. Dan ini dia, tiga. Dan langsung pakai jetpacknya kembali. Dan ya nanti kita disuruh ke nih, tuh ada marker merah di situ. Nanti apa kita nih disuruh memusnahkan dua helikopter yang datang itu. Nah, jadi ya kita langsung saja ke triknya. Jadi triknya untuk mendapatkan minigun tak terbatas ya adalah kalian pakai jetpack. Nah, kalian harus pakai jetpack ke sini. Nah, lalu kalian pencet F untuk di PC dan laptop. Dan untuk PS kalian pencet segitiga. Dan langsung saja pencet F. Wah, salah. Langsung aja pencet F. Oke, dan kita sudah masuk ke mode minigun. Dan langsung saja kita kembali lagi pencet F. Dan kalian bisa lihat sendiri, boom, minigunnya sudah tidak terbatas. Dan ini work sama sekali guys, ini 100% no cheat dan no mod. Ini bekerja dimanapun kalian main GTA nya Oh ya, dan juga satu lagi, pastikan kalian sebelum memulai misi Up Up and Away ini kalian harus mempunyai minigun ya. Karena kalau kalian tidak ada minigun itu tidak berfungsi guys, dan trick ini tidak work. Yang aku tahu begitu sih. Tadi aku sudah sempat coba juga dan ternyata tidak work sih. Ya, kalau kalian work, misalkan work, komen di bawah. Dan ya, kalau sudah dapat minigun tak terbatas, ya ini terserah kalian aja apakah kalian mau melanjutkan misinya atau kalian mau ngegagalkan misinya. Dan ya, jadi itu dia adalah cara mendapatkan minigun tak terbatas di GTA San Andreas. Oke guys, jadi sekian dulu dari video ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian semua dan juga buat para player GTA San Andreas. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like video ini. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa juga komen di bawah kira-kira video apa yang aku akan bikin selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena subscribe dari kalian lah yang membuat aku terus semangat berkarya di YouTube. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dava Rafikanza. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian mengetahui tips and tricks yang ada di video ini. Dan teman kalian juga tahu bahwa Dava Rafikanza berada di YouTube.
Dan jangan lupa juga follow semua sosmed aku, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Google Plus aku. Linknya ada di deskripsi video ini. Alright guys, and I'll see you on the next video, and thanks for watching my video, and don't forget to always stay classy and stay cool. And bye-bye.